Al Fihri. Muslimah yang membawa perubahan. Emangnya Kak Fatia mau nikah sama yang kayak gimana sih? Kakak sih pengennya yang bisa bawa kakak juga. Ente jangan deketin Fatia. Tapi deketin pemilik hatinya Fatia. Buat aku, komitmen rasa saling suka itu cuma pernikahan. Selain itu gak ada baik-baik ya. Jadi kalau menikah... Oke. Aku mau nikahin kamu. Menikah itu kan ibadah. Jalan untuk mendapatkan ridho Allah. Jalan pengabdian. Maksud Abi ada yang mau ngelamar Tia? Satya. Ya Allah, Bi. Satya itu kan seumuran kita. Kalau memang pernikahan ini memang harus terjadi, saya punya persyaratan. Yang aku pilih bukanlah dia, tapi aku memilihmu, ya Allah. Jika memang pernikahan ini membuat aku semakin dekat dengan... Pokoknya Umi nggak rela titik. Umi harus rela. Abi kepala keluarga di sini. Dan ini keputusan Abi. Ikhlas memang berat, nak. Tapi Umi percaya ya. Kau kuat. Ikhlas, dia. Ikhlas, nak. Fatia diperlakukan seperti pelacur, Abi. Jangan mulut Umi. Orang bilang pernikahan semestinya hari ketika cinta berbuah kebahagiaan. Tapi itu kalau kita menikahi orang yang kita cintai. Warga desa Sinini percaya satu ramalan. Hendak datang seorang perempuan dari sebarang pulau yang hendak menyempurnakan kekuatan sekutu iblis. Malam Sri bilang kalau dia lihat kepala manusia terbang, Pak. Goyang. Dia butuh janin bayi merah perempuan seberang pulau. Kamu harus keluar dari desa ini sekarang. Kedatangan kalian yang bikin desa ini jadi kacau. Dida sebentar, Mas. Mas, kamu ingat banget, Mas. Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik. Kalau Tuhan ingat sama kita. Tuhan itu cuma satu. Umatnya banyak. Nanti, kamu pasti akan dijawab. Prinsipmu yang bisa bikin anak kita cacat seumur hidup. Kamu nggak sayang sama anakmu. Anakmu itu urusanmu. Aku mau kerja apa aja? Serius kamu? Serius. Apa kamu siap buka jilbabmu ini, Tar? Kamu ini cantik loh sebenarnya. Aku bisa ngasih semua apa yang kamu mau. Tapi aku minta kamu juga serius. Serius gimana maksudmu? Kamu tinggalin Satrio. Setiap perbuatan aku dan setiap dengus nafas aku selalu berusaha untuk membahagiakan kalian. Aku gak akan mungkin menelantarkan keluargaku selama itu ada di jalan benar. Ibu, Bapak, doa aja ke Tuhan. Sekarang kalian buat contoh isi suratnya ya, seperti yang ibu jelaskan tadi. Kamu kenapa kok girang banget? Abis dari kantor pos bikin surat. Surat untuk siapa? Buat Tuhan. Kenapa Bapak bawa suratnya? Masuk ditinggal, gak bisa gitulah Bu. Yowes, ini kan tugasmu Pak. Sekarang Bapak cari tuh alamat Tuhan itu di mana? Kalau kamu mau ketemu sama Tuhan tuh harus mandi dulu. Baru bener.